hidangan klasik opor nangka bersama-sama sambal lonte dan sambal mangga dan tidak ketinggalan ayam golek Sri Pahang. Sungguh sedap sekali. Apa khabar penonton? Wah, semua sudah menantikan Mami ya. Hari ini paling istimewa sebab Mami dan tamu Mami akan menghidangkan beberapa hidangan klasik. Sebelum itu Mami perkenalkan tamu Mami, Chef Khairnizam. Hai, apa khabar Mami? Khabar baik. Khairnizam salah seorang yang bertanding dalam Chef Celebrity. Yes, betul. Dan Chef Nizam nak masak apa hari ini? Oh, hari ini saya akan sediakan masakan yang sangat istimewa menggunakan ayam. Namanya ayam golek Sri Pahang. Wah, kena pula dengan Mami punya opor nangka ya. Mula-mula Mami buat opor nangka. Silakan Mami. Kita lihat dahulu bahan-bahan yang diperlukan ya. Yes. Bahan-bahan untuk opor nangka, 600 gram nangka muda direbus, 250 gram isi ikan kurau kering, setengah cawan minyak untuk menumis, 2 biji bawang besar dihiris, 3 sudu makan rempah kari ikan, 4 helai daun limau purut, setengah biji kelapa parut dijadikan kerisik, 1 kotak kecil santan, sedikit gula melaka, asam glugol sekeping, garam secukup rasa, bahan B, bahan sangai, 3 batang serai bahagian putihnya sahaja, setengah jari lengkuas, setengah jari halia, 3 biji cekur, 6 biji bawang putih, 10 biji bawang merah, 10 biji lada kering, bahan C, 10 hingga 20 biji lada padi, 1 sudu teh lada hitam biji, 1 sudu makan rata belacan, 3 sudu makan penuh ikan bilis kering, 2 hingga 3 hiris kulit limau purut. Terlebih dahulu, nangkanya. Nangkanya hendaklah direbus dahulu. Digunakan nangka muda, Mami. Nangka muda, mesti nangka muda. Ada kalanya kita kalau beli nangka, kita kena nangka yang tak sedap. Jadi kita mesti berhati-hati bila kita mencari nangka, ya. Okey, terlebih dahulu, kita mesti sangai beberapa jenis bahan, ya. Pemain bahan-bahan ini semua nak disangai. Kemudian kita hendak kisar. Kita kisar halus, ya. Cili padi pun dimasukkan juga, tahu? Ada cili padi, ada cili padi. Jadi pedas, ya, Mami? Oh, pedas, pedas, ya. Ini ada cili kering, ya, serai. Ini semua di inilah. Ini disangai, ya. Bawang putih, ya, halia, ya. Kemudian kita taruh juga lada hitam. Kemudian ini ikan bilisnya pun kita masukkan, ya. Kita masukkan semua ikan bilis. Dan kita kisar semua sampai lumat, ya. Okey, sekarang kita tumislah. Kita akan tumiskan. Kita akan tumis, ya. Minyak kalau lebih pun tak apa nanti. Okay. Sesudah ini, atasnya kalau berminyak, kita ambil senduk, kita pelan-pelan kita keluarkan. Okey. Okey, sekarang Nizam tolong Mami, bantu Mami, okey. Tumis ni. Tumis sampai dia lembut. Bawang. Tumis bawang. Semua sekali. Masukkan semua sekali. Ini Mami nak kacau sedikit air dalam santan, ya. Okey, macam mana kita punya bawang tu? Okey, bawang pun dah lembut, Mami. Dah lembut. Okey, jadi kita masukkan. Kita masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Rempah kisar tadi. Okey. Nah, bau sedap bau itu bahan-bahannya, okey. Kita masukkan. Okey. Okay. Kita masukkan serbuk kari ini, ya. Serbuk kari, ya. Okay. Ini kari ikan tau. Kari ikan. Serbuk kari ikan. Kemudian pasal kita nak aroma dia kan, ya. Kita masukkan daun limau. Daun limau purut. Kemudian kita masukkan santan. Santan sikit. Santan. Okey. Kita bisakan masukkan air juga pasal apa santannya terlalu pekat. Tadi masa Mami apa namanya kisar tadi kan, ya. Mami masukkan juga daun limau purut. Tak, daun limau purut tidak. Kulit limau purut. Kulit limau purut. Dalam 3 hiris, 4 hiris. Untuk dikisar semua sekali. Okay. Kita masuk ya, pasal dia terlalu pekat kan, ya. Okey. Kita masukkan asam. Nanti asam ni kalau kita rasa, kalau dah agak dah masam sikit, ya, kita keluarkan asamnya. Okey. Okey, kita masukkan garam. Biar sedap-sedaplah dia punya kuah.
Belakang baru kita masukkan garam. Tak, kita masukkan nangka. Oh, nangka dia. Kata opor nangka. Oh. Ya. Boleh tak masukkan sekarang dia punya ini? Boleh lah, kita masukkan. Okey. Kacau aja. Ah, Nizam kacau-kacau saja, okey. Pasal dia ni mesti nak sebati. Dia sebenarnya opor ni masak ini hari, makan besok. Makan besok lagi sedap lah. Lagi sedap. Tapi mami dah siapkan satu set hidangannya. Okay. So ini untuk besok lah makan. Okay. Kemudian dia kan mesti nak rasa manis sedikit. Sedikit manis. Pasal mami taruh apa namanya? Gula Melaka. Gula Melaka sedikit. Melaka. Itu pun mami rasa pekat sangat tau. Lagi sedikit air. Kemudian kita tutup. Okay. Kita tutup, biarkan dia mendidih sebentar. Kemudian sesudah itu, baru kita masukkan krisik dan kita masukkan ikan kering. Krisik dengan ikan kering. Ikan kering, ya. Nanti kita berjumpa sebentar lagi lah. Okey, main mic kita lihat ya. Okey. Itu nampak dia dah mendidih sikit-sikit kan. Kita masukkan ikan ni. Ikan ini dia tak mudah pecah. Kemudian kita masukkan krisik. Mami suka bikin krisik sendiri. Krisik. Ini setengah biji kelapa. Mami sangai. Kemudian mami kisar. Taruh sedikit air. Okay. Mami suka buat sendiri punya. Kalau kita beli tu, dia terlalu hitam lah. Ya? Okey. Kemudian kita tutup. Kita tutup. Kita renihkan sehingga matang. Okay. Ya? Kemudian selepas ini, kita beralih pula ke resepi Nizam. Nizam nak masak apa? Hari ini saya akan masak ayam gulik Seri Pahang, Mami. Saya akan tunjukkan cara-caranya. Okey. Kita berjumpa sebentar lagi. Selebih dahulu kita lihat ya. Nizamnya bahan-bahan yang digunakan untuk buat... Bahan-bahannya untuk buat ayam gulik Seri Pahang. Bahan-bahan untuk ayam gulik Seri Pahang. Bahannya ialah 4 bahagian peha ayam, 300 gram bawang merah, sebatang serai dititik, 5 batang cili hijau, 2 sudu besar rempah kari ayam, 2 keping asam gelugo, 3 cawan santan dalam 300 ml, garam dan gula secukup rasa. Pertama, ini kita masukkan bawang merah dengan cili hijau yang telah dikisar lebih dahulu. Okay, saya masukkan minyak. Okey. Nizam sekarang kerja di mana? Saya base saya di KL. Saya bekerja di KL sekarang. Kenapa dia kerja jauh di KL? Setelah puas saya mami dah kat Singapura ni dah berapa lama itu, saya nak merantau lah, nak cari berani pengalaman. Berani menyerantau Cari pengalaman. Okey. Agak panas, kita masukkan ya mami. Jadi hari-hari lah makan daging Itulah naik jelak pula kan mami saya. Jadi macam mana caranya Nizam mendekatkan diri dengan makanan-makanan tradisional, makanan-makanan Melayu? Satu-satunya bagus duduk kat KL ni mami Kita orang kalau kita pergi kat macam kawasan perkampungan tu kan banyak warung-warung yang jual makanan masakan dari rumah kan, dari rumah yang mereka sendiri ya. Jadi saya dapatlah rasa jadi kalau setiap hari saya bangun, hari ini saya nak makan kari, saya tahu mana nak pergi mana. Lepas tu kita boleh masukkan serai. Serai, okey. Saya suka masak dengan serai. Serai pun. Sedap, Lepas tu kita masukkan asam gelugo 2 keping. Okey. Saya kan kalau masak gunakan asam gelugo ni, nanti mami dah taruh kan mami rasa. Kalau agak-agak masam dah cukup, mami keluarkan. Ada orang asam ni terlebih dahulu dia rendam dulu, ada yang tak rendam apa biasanya? Direndam dahulu sebab mereka nak lembutkan dan juga supaya sebahagian dari asamnya keluar. Itulah yang diajar dengan dari mak saya, suruh direndam dulu. Betul. Orang kalau rajin dia buat macam itu. Orang kalau rajin macam mami dia masukkan. Okey. Lepas ni? Lepas tu kita masukkan santan. Santan dalam 300 ml ya. Santan pekat. Santan pekat. Jadi ini pakai santan kotak lah. Santan kotak. Kenapa agaknya digunakan cili hijau mami hiran Apa sebabnya Mungkin dari resepi ni mereka gunakan cili merah tu, mungkin orang tak nak terlalu macam merah menyala.
digunakan. Jadi hijau ni kurangkan juga pedasnya. Barangkali juga. Pasal kalau kalau kita tengok aja laut merah-merah terus dia pedas. Ya. Jadi tak mahu orang terperanjat. Itulah. Okey, terakhir kita masukkan rempah kari ayam. Kita gunakan dalam 2 sudu besar. Okey. Ini saya gunakan sudu kecil lebih sikit. Okey. Okay. Sedap ya baunya dah dengan santan. Dah santan dengan serai itu. Serai. Okay. Yang kita masukkan. Garam. Garam dalam 2 sudu kecil ya. Oh, 2 sudu teh. Okey. Oh, ini kalau ni betul lah api mesti kecil. Api ya? Kecil, mesti kena sabar. Kecil lah. Kalau tidak dia terbakar, hangus betul, ya. Betul. Santan dia tu. Pasal ada kari lagi pun ya. Okay. Saya rasa dulu ya, Mami ya. Mesti. Apa kurang? Kurang garam juga lah. Kurang garam, okey. Dipersilakan. Okey. Garam. Okey. Ini tak taruh gula ya? Saya tak gunakan gula. Aha, okay. Santan kan ada manisnya juga kan ya? Manisnya juga, jadi tak. Nisa kalau di rumah suka masak tak? Saya memang gemar memasak. Kalau kat rumah ada masa tak sibuk sangat tu kan? Jadi saya akan masak lah. Okey, lepas ni saya akan masukkan ayamnya ya. Okey. Dan sesudah masukkan ayamnya? Sesudah kita masuk ayamnya, ayamnya dah betul masak, saya akan bakar ayam ni. Okey. Memang resepi originalnya ya, Mami. Namanya ayam golek pasal cara tradisionalnya dia golekkan ayam tu atas bara kan. Tapi hari ini kita nampaknya tak ada bara jadi kita golek dalam ketuhar. Ini paling sedap sekali makan dengan nasi putih lah. Dengan nasi putih. Ataupun kalau kita nak makan terlalu berat ya, Mami, tak makan dengan nasi atau apa-apa kan, kita boleh makan dengan hari ini saya padankan dengan acar. Jadi ada acar macam salad gitu. Jadi tak terlalu beratlah untuk makan tengah hari ke atau makan malam ke. Tapi mesti makan nasi lah. Makan nasi. Kita mana boleh dipisahkan. Orang-orang nasi, ya, orang kita pun makan nasi lah. Tapi kita makan pun berhati-hati. Okay. Kita kena biarkan dulu, Mami, dalam 5 ke 10 minit untuk ayamnya betul sebati dengan rempah ratusnya. Okey, nak tutup? Ditutup. Oh, ditutup. Okey. Mami, sementara kita tunggu ayamnya masak, saya akan sediakan acar yang akan disampingi dengan ayam ini. Okey. Dan bahan-bahan untuk acar ekspres, sebiji apple hijau, timun, bawang kecil, lobak merah, 5 batang cili merah, gula dan perahan air limau. Mula-mula saya akan lobak merah dan kupas kulitnya. Mami pun suka gunakan lobak dalam salad. Dalam salad ya. Tapi Mami suka parut. Suka parut ya. Sangat senang. Timun. Pun agak sama juga. Saya buang kulitnya dulu. Saya tak gunakan kulit timun ni. Bezanya kalau dengan acar yang selalu kita makan, acar jelata tu. Dan potong dengan, ada yang gunakan dengan kulitnya sekali. Kan? Dan gunakan minyak ya. Dan cuka untuk masak acar tu. Apa namanya? Acar jelata. Acar jelata. Pandai kasih nama. Okey. Timun. Okey. Cili merah. Saya akan iris lah. Cili merah. Nizam jadi memang suka makan acar semua. Saya suka makanan yang ringkas-ringkas lah, Mami. Makanan yang
Yang tak banyak cerita. Betul. Dan di rumah juga saya dari kecil lah diajar oleh ibu makan jangan masak, jangan digunakan banyak minyak sangat ataupun. Tapi makanan yang harus dilebihkan minyak tu memanglah kan. Perlu lah. Tapi kalau macam banyak sangat minyak sesudah masak, kita kita ambil sudu, kita keluarkan pelan-pelan. Kita tapis minyak. Kita tapis minyaknya, kita keluarkan pelan-pelan. Okey. Hijau. Apple ini. Okey. Habis kalau di rumah tadi Zaman dia suka masak. Dia suka masak apa? Ringkas-ringkas seperti mie goreng. Mie goreng tu saya selalu letakkan seafood ataupun mie goreng dengan daging saja. Kalau yang seperti laksa ke atau tu ke, saya tinggalkan untuk mak yang buat lah. Apple ini saya akan potong. Apple ni rasa macam rangup-rangup dapat. Betul. Kita rasakan rangup dia kan. Mungkin selalu saya makan acar yang biasa tu, saya rasa macam boring lah. Kalau boleh buat acar cara lain sikit. Kadang-kadang kita tukar selera. Betul. Mami gunakan cuka tak selalu kalau masak? Cuka tidak, apple cider saja. Apple cider sajalah untuk gantikan cuka tu lah. Tapi ada kalanya pun saya gunakan kalau macam untuk kita makan roti jala. Kan kita buat salad. Yang menggunakan timun, tomato tu kan. Saya gunakan cuka, sikit cili, lada. Taruhlah garam sikit, bawang putih. Sama gula. Okey, dah siap nampaknya tu. Last, bawang. Ayamnya macam baunya satu macam dah tahu. Macam dah masak ya? Bukan, macam sedap sekali. Bukan macam dah masak. Macam sedap sekali. Okey. Okey. Dan akhir sekali saya gunakan perahan air limau ni lah. Okey. Limau ni kalau memang tak banyak dia punya air. Air punya jus saja ya. Dikit gula. Dan digaul. Gaul ya. Jadi acar ni kita nampak merah-merahnya dari cili, dari lobak. Inilah acar yang akan digandingkan dengan ayam golek. Okey. Agaknya ayam tu sebenarnya sudah siap juga. Dah siap untuk saya akan masukkan dalam ketuhar. Okey, ini dia. Nak kat sini boleh? Kat sini atau mami taruhkan di situ? Boleh lah. Boleh Okey. Okey. Macam dah masak kan? Ini dah setengah masak. Dah setengah masak. Kalau kita gunakan macam kepak-kepak ayam, boleh tak? Boleh juga. Okey. Semua dah masuk cantik-cantik. Minta ampun, berselera sungguh. Okey. Dan kita matikan. Api nak matikan. Okey. Jadi lebihan yang kurang ni kita jangan buang. Kita nantilah ayam ni dah masak, dah garing, kita akan tuang di atas. Okey. Nanti muntung. Okey. Masukkan dalam oven selama 15 hingga 20 minit. Okey. Dengan suhu panas 150. Okey. Baik, sementara kita menantikan ayamnya garing ya. Mami nak tunjukkan pula cara kita buat dua jenis sambal iaitu sambal lontih dan sambal mangga. Bahan-bahan untuk sambal lontih: 30 gram belacan hitam, 12 biji lada merah dihiris kasar, 12 biji lada padi buang tangkainya, 10 biji bawang merah dihiris, 5 biji bawang putih dihiris, 1 biji tomato dibelah 4, garam secukup rasa. Cara-cara membuat sambal lontih: semua bahan digoreng berasingan dengan sedikit minyak sehingga layu. Tumbuk bahan-bahan di dalam batu lesung. Jangan terlalu halus, biar kasar sedikit. Akhir sekali, tabur sedikit garam dan gaul rata. Bahan-bahan untuk sambal mangga: setengah biji mangga masak mengkal, setengah biji mangga muda diparut, 10 biji lada merah, 10 biji lada padi, 30 gram belacan bakar, garam dan gula secukup rasa.
Cara-cara membuat sambal mangga. Tumbuk dahulu kedua-dua jenis lada dengan belacan sedikit demi sedikit sehingga hancur. Jangan tumbuk terlalu lumat. Masukkan mangga dan tumbuk sambil diputar-putar sekeliling batu lesung supaya bergaul rata. Inilah penonton dua hidangan istimewa yang telah kami berdua, Nizam dan saya, sempat masak buat penonton. Ya, Nizam, ya? Ya, kemudian ya, ada lagi yang sampingan. Sampingannya ialah salad, salad oleh Nizam. Acar yang sihat dan ekspres. Acar ekspres. Acar ekspres. Okay. Ini sambal lunteh. Dan ini sambal mangga. Nampaknya sedap ya, Mami, ya? Memang sedap, memang sedap, ya. Nizam, silakan. Okey. Ya, silakan. Silakan. Silakan, ya. Okay. Saya harap penonton pun telah melihat kan cara kami berdua masak, bahan-bahan yang digunakan. Mudah kan, ya. Jadi saya harap penonton akan mencubanya. Cuba untuk keluarga pada hujung minggu kah ataupun pada bila-bila masa, ya. Terima kasih kepada Nizam. Terima kasih, Mami. Masuk bersama Mami. Terima kasih, ya. Dan okay, terima kasih juga penonton, ya. Tak jemu-jemu ya bersama dengan Mami. Jangan lupa, dalam rancangan akan datang, Mami akan bersama penonton dengan beberapa resipi istimewa. Antaranya ialah mi tomato goreng basah. Mami tahu ini favorite ramai orang kan. Kemudian satu lagi, tahu goreng. Sehingga berjumpa lagi, Mami ucapkan salam hormat dan selamat mencuba.